adik-adik, teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Nah, kita ketemu lagi pada video saya tentang teori relativitas Einstein. Pada video ini, saya akan melanjutkan membahas mengenai transformasi basis vektor. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya mengenai transformasi komponen vektor, gitu ya. Nah, saya akan mulai seperti ini. Suatu vektor gitu dapat dibentang dalam suatu komponen vektor. Jadi ada kalau jika misalnya saya memiliki suatu vektor U gitu ya. Itu dapat dibentang dalam suatu komponen yaitu U mu E mu, dengan U mu adalah komponen vektor dan E mu itu adalah basis vektor. Nah, dalam wakilan lain juga ini saya dapat tulis dengan U mu aksen, E mu aksen, gitu. Nah, tentu saja teman-teman sudah paham, saya sudah jelaskan di materi sebelumnya bahwa mu itu mewakili koordinat lama, gitu ya. Dan mu aksen itu mewakili koordinat baru. Nah, artinya bahwa vektor U ini dapat dituliskan dalam berbagai macam koordinat. Namun, ditulis dalam koordinat manapun, vektor U ini bersifat invarian, gitu ya. Dia tidak bergantung pada sistem koordinatnya. Walaupun nanti tentu saja dalam penulisannya U mu itu tidak akan sama dengan U mu aksen, gitu ya. Karena sudah berbeda sistem koordinat. Begitu pula E mu itu tidak sama dengan E mu aksen, gitu ya. Namun vektor U itu sendiri itu bersifat invarian. Hanya bagaimana menuliskan komponen-komponennya dalam sistem koordinat apa, gitu ya. Dan sudah saya sampaikan pula bahwa sistem koordinat atau perubahan sistem koordinat atau transformasi koordinat itu tidak akan mampu menghilangkan suatu vektor atau malah menciptakan suatu vektor. Vektor itu bersifat invarian deh. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, contohnya saja koordinat lama itu misalnya kita mau mengubah suatu vektor U dari koordinat kartesian menuju koordinat polar misalnya gitu ya. Jadi polar, nah seperti itu. Artinya bahwa suatu koordinat U itu bisa ditulis dalam XI plus Y atau saya gunakan notasi basis vektor EX gitu ya. EY gitu, atau sama juga dengan gitu ya, sama juga dengan saya bilang UR gitu aja ya, UR ER tambah U theta E theta. Nah, misalnya begitu, bisa jadi ya. Artinya bahwa U ini dapat dibentang dalam X, Y, atau ini mungkin boleh saya tulis juga dengan UX, UY. Jadi bagaimana U itu komponen-komponennya dalam X dan Y, gitu ya. Dalam sistem koordinat kartesian, sedangkan yang di sini itu dalam komponen-komponennya dalam R dan Theta. Nah, artinya dalam kasus seperti ini, U itu tidak akan berubah, gitu ya. U itu hanya diwakilkan atau dituliskan dalam bentangan komponen-komponen sistem koordinat yang mana, gitu. Oke ya, sampai sini jelas. Namun ingat pula ya adik-adik bahwa meskipun basis vektor ini adalah vektor gitu ya, namun dia itu tidak bersifat invarian, dia bergantung pada sistem koordinatnya. Ya, artinya dia itu nilai dan arahnya, besar dan arah suatu basis vektor itu bergantung pada sistem koordinatnya.
Kalau sistem koordinatnya kartesian, maka tentu saja basis vektornya itu memiliki nilai yang tetap dan arah yang selalu tetap. Tetapi kalau sudah dalam sistem koordinat polar misalnya, maka basis vektornya itu bernilai yang tidak tetap dan arahnya juga tidak tetap. Nah, untuk lebih jelas nanti bisa dilihat video saya mengenai sistem koordinat polar ya, untuk melihat hal ini. Nah, selanjutnya saya ingatkan lagi bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi komponen vektor gitu ya. Bahwa jika saya mentransformasi dari sistem koordinat lama ya, lama menuju ke sistem koordinat baru, saya misalkan sistem koordinat barunya ini adalah misalnya U mu aksen gitu ya, maka ini ditransformasi dengan cara sebagai berikut: parsial x mu aksen parsial x mu U mu. Nah, seperti itu ya. Kalau belum jelas, nanti bisa dilihat video saya mengenai transformasi komponen vektor. Namun untuk melihat transformasi dari basis vektor, kita akan gunakan bentuk transformasi dari komponen vektor sebagai bantuan, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana vektor U ini, ya, yang saya tuliskan seperti ini. Kita akan tuliskan lagi. U itu ditulis dengan U mu E mu sama dengan U mu aksen E mu aksen aksen gitu ya. Nah, sekarang jika saya ini substitusi substitusi ke sini, maka U mu aksen saya bisa ganti dengan parsial x mu aksen parsial x mu E mu aksen gitu ya. Saya bisa ganti seperti itu. U mu nya belum saya tulis. U mu E mu aksen. Nah, seperti itu ya. Atau karena komponen vektor U mu ini hanyalah sebuah bilangan, maka saya bisa tuliskan dia di depan menjadi U mu parsial x mu aksen parsial x mu E mu aksen. Ini U mu E mu. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Nah, dari sini kemudian dengan mudah dapat kita lihat. Perhatikan, ini adalah U mu, ini U mu, maka basis vektor E mu ini tentu saja sama dengan yang bagian ini ya, gitu. Jadi karena ini sama U mu, oke, mungkin bahasa sederhananya kita coret gitu ya, walaupun bahasa kita mencoret itu tidak benar gitu. Maka ini E mu sama dengan parsial x mu aksen parsial x mu E mu aksen. Nah, jadinya seperti ini. Dan inilah merupakan bentuk transformasi dari basis vektor. Atau kalau kita mau tukar indeks daminya ya, jadi yang mu saya jadikan mu aksen dan yang mu aksen saya jadikan mu, maka ini akan menjadi E mu aksen gitu, sama dengan, jadi yang mu aksen saya jadikan mu, maka menjadi parsial x mu parsial x mu aksen E mu. Nah, jadinya seperti itu. Dan ini yang disebut sebagai transformasi basis vektor.
gitu. Nah, kalau kita bentang misalnya ya, kita bentang maka dalam dua dimensi gitu ya. Contoh dua dimensi maka sejatinya E mu aksen kita bisa tuliskan dengan parsial X 1 parsial X mu aksen E 1 begitu ya, ditambah parsial X 2 parsial X mu aksen E 2. Nah begitu jadinya. Atau contoh ya, contoh saja misal dari X, Y itu menuju ke kartesian, menuju ke polar gitu ya, menuju ke polar yaitu R theta, maka kita dapatkan basis ER nya gitu. Kita sudah dapatkan ya bentuk transformasinya itu, kalau X itu adalah R cos theta ya kan, sedangkan Y nya itu adalah R sin theta ya, bisa dilihat di video saya tentang tentang sistem koordinat polar gitu. Nah dari sini maka kita akan dapatkan gitu ya, ER nya itu adalah, nah seperti tadi, parsial X1 parsial R tentu saja ya, E1 gitu, tambah parsial X2 parsial R E2. Nah X satunya adalah X, maka ini adalah turunan terhadap R dari X itu sendiri yaitu R cos theta. E satunya adalah EX, tambah parsial terhadap R dari Y nya yaitu apa? R sin theta EY. Maka di sini kita dapatkan ER nya akhirnya adalah cos theta EX plus sin theta EY. Nah, cocok bukan? Atau kita cek lagi E theta nya ya. E theta itu akhirnya menjadi parsial X parsial parsial theta jadinya ya, parsial theta sesuai dengan ini ya. Jadi ini ada di sini gitu ya. Oke. Berarti parsial theta E X gitu ya, tambah parsial Y parsial theta E Y. Maka ini kalau kita turunkan dengan X nya adalah R cos theta, ini akan menjadi turunannya minus R sin theta E X tambah R cos theta E Y. Nah seperti itu, ini E tetanya dan cocok ya, sehingga bentuk transformasi ini itu well defined gitu ya. Jelas sampai di sini? Baik, kalau masih bingung mengenai bentuk transformasi ini maka saya akan coba rangkum gitu ya, bahwa transformasi komponen vektor, transformasi komponen vektor gitu ya, itu diberikan oleh U mu aksen sama dengan parsial X mu aksen parsial X mu E U mu. Sedangkan transformasi vektor basis, transformasi basis itu diberikan oleh E mu aksen itu adalah sama dengan parsial X mu parsial X mu aksen E mu. Bisa lihat bedanya ini? Jadi di bagian ini yang merupakan komponen dari matriks, karena bagian turunan diferensial ini adalah nanti membentuk matriks karena dia memiliki dua indeks gitu ya,
Maka di sini terlihat jelas bahwa kalau ini sebagai komponen matriks, inilah sebagai komponen matriks yang membedakan transformasi komponen vektor dan transformasi basis vektor ini adalah nanti bentuk komponen matriksnya, gitu ya. Jadi dan ditujukan oleh kalau yang baru gitu ya, yang baru maka di sininya barunya ada di pembilang itu atau di atas gitu ya. Sedangkan ini dalam komponen baru yang barunya ada di bawah gitu. Oke. Itu bedanya. Nah, mengenai apa efek dari perbedaan komponen matriks transformasinya ini akan kita bahas dalam pembahasan dalam video pembahasan mengenai vektor kovarian dan kontravarian. Nah, jadi sampai di sini dulu ya.